Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'ad. Siapa tanpa amul ja'aki dekat satu aja para undangan, para kancah hadirin, si hadir ebuktoh manungka intoh bil khusus dekat sahibul hajah sahibul bed kibanikah Bapak Dedi Falahuddin sekeluarga. Pertama-tama mabunya syukur dekat ajunan Allah Subhanahu wa taala sekat lima boten kalubun panjenengan ebokto malam kadinto bisa apal kompol ke tempat kadinto kalau ben taufik dari ajunan Allah Subhanahu wa taala apal kompol ke dalam majlis khair di dalam perkumpulan kebaikan seinsyaallah. Amin. Leban salah satu fadilana apal kompol akad yang malam kadinto susah-susah beten kalau berpanjangan total kisah pora sarjunan Allah Subhanahu wa ta'ala sekat lima pada penjelasan dari kanji Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pada orang mukmin akompol penjumlah kadinto akpol orang maka dipastikan di antara 40 40 orang kadinto pada walina Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalaben barokana walina Allah kadinto selain keng tampesanna. Keng barokana tusa-tusana kesapor asal ajunan Allah Subhanahu wa taala. Doana makbul mustajab keterima asal ajunan Allah Subhanahu wa taala gara-gara kelak bada situng wali sebeda ingat menenah perkumpulan orang mukmin. Jadi kalau berpanjangan saya istana mana bika di bika doa dan itu malarat tembusa malarat tembusa dekat ajunan Allah Subhanahu wa ta'ala terokumpana doa nah tarima asar ajunan Allah Subhanahu wa ta'ala akumpul akadimal muka kita maka insyaallah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampunna acara kadinto paleman Allah aja hukumu maghfur lakum. Pada mancengna pada bubara sakabana tapi dalam keadaan tusah-tusah nabana isapora sareng Allah. Jadi kadinto termasuk salah satu fadilah. Para hadirin sing menjak disama Allah Subhanahu wa taala pada salah satu jabuna Al-Habib Umar bin Hafid Hafidhullah Ta'ala wa nafa'ana bihi fitni wa tunul akhirah beliau mengatakan la yaqrifu qadral maulid illa man arafa qadral maulud ta'oning deka kadar keagungan perayaan maulid ada kemarin mangkin pemintar illa man arafa qadr maulud kecuali orang yang telah mengetahui kadar keagungan al maulud yang diperingati masyarakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manabi secara logikana orang kak dinto tak kira oni tidaklah pentingnya kita itu memperingati hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus kecuali orang gila oni dekat sejarahnya perjuangan para pahlawan-pahlawan kita ya katia mana bina anak mungkin tak oni kader bahkan sebagian boleh si males tapi kenapa norok upacara
Karena kenapa? Karena tak oning tidakkah kadar perjuangan, keagungan perjuangan para pahlawan kita sampai bisa merdeka tadi, mereka tidak tahu karena orang baca sejarah. Sami angkat dia peringatan Maulid Kabinto. Kalau ben panjenengan tidak akan merasa penting mengadakan Maulid kecuali orang tua oning dekah keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya para jagat-jagat yang mendengar kisah Allah Subhanahu wa taala perlu kalau panjenengan mulai membuka, membaca, mempelajari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kadinto pagi ya akhirat bekal neku liwaul hamdi. Kembang makna liwa kadinto bendera. Bendera seesena pocian-pocian satu je pocian dekajunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah ada bu edan situng bektoh, edan situng bektoh kadinto para sahabat kilekian muda karoh buta buan abahas si pertama abahas ekipanika Nabi Ibrahim alaihissalam. Para sahabat mengatakan Nabi Ibrahim adalah khalilullah, kekasih Allah. Sebagian lagi mengatakan cak muljana ongku Nabi Musa. Nabi Musa kadinto kalimullah, nabi yang pernah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga diberi julukan kalimullah. Sebagian para sahabat mengatakan Nabi Isa lebih utama, karena Nabi Isa kalimatullah wa ruhu, kalimat Allah dan ruhnya Allah. Artinya ruh kadinto kenapa Allah nyiptaaki Nabi Isa tanpa proses melalui ekipanika tanpa ayah langsung etepa kisah Allah deka rahimah Siti Maryam kadinto. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tebokto kadinto miren deka pembicaraan para sahabat. Lantas Rasulullah keluar, Rasulullah adabu edan kadinto ala wa ana habibullah wala fakhra. Ingat-ingat bana kepi ketahuilah singkok ria habibullah kekasih Allah, bentak tada kesombongan panikasih bada singkok tak sombong. Ketika singkok mengatakan singkok habibullah, singkok tak sombong, karena kadito merupakan tahadus bin nikmah, menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ana hamilu liwa'il hamd, bentiring sengkok pagi hari kiamat orang se bukan ngibah bendera seesena satu je pocian wala fakhrah, bentada kebanggaan panikasi benda. Wa ana awwal musyafi'in wa awwal musyafa'in yaumal kiamati wala fakhrah, bentiring sengkok ria pertama na orang se bakal abri syafa'at, ben pertama na orang sebekal ebaring eti sarang Allah untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Wa ana awwalu man yuharriku hilakul jannah, bencining singkok ria panikah pertama na orang sebekal wanapa muka dekah labeng-labeng surga. Fayuf fayaftahullahu li fayid fayid khiluniha wa ma'iyya fuqara'ul mu'minin wala faqra. Lantas Allah muka aki beten kaula dekala bengas warga, maka Allah mamasuk beten kaula dekas warga. Pertama kali Rasulullah akan masuk surga bersama orang-orang fakir, orang-orang fakir dari kaum mukmin, orang-orang beriman. Wa ana akramul awwalin, bantini sekok paling mulia, mulia na orang-orang lamba. Wal akhirin, ben paling mulia nak orang-orang seni budi. Alangkahnya mengko Allah Subhanahu wa taala. Kita
di antara banyak-banyak keistimewaannya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk di antara nakala Rasulullah kanita hamilu liwa'il hamdi, orang yang membawa bendera yang isinya banyak-banyak pujian dan keajunan Allah Subhanahu wa taala. Ben ebebena Rasulullah kan itu para nabi dan para utusan satu je. Semua makhluk berada di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu mulianya nabi nak kolben panjenengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan di sini lagi wa ana awwal musyafiin wa awwal musyaffa. Singkok ria pertama na orek saya bekal abri syafaat. Ben Allah bekal apa yang edi dekat singkok tangguh singkok abri syafaat dekat orang lain. Kan itu bercari tanah. Cari tanah pagi hari kiamat ketika manusia tadi itu pada bosan, pada abid, pada mahsyar, pada abid dihisab san ajunan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh manusia bukan hanya umat Nabi Muhammad, seluruh manusia tadi itu kenapa pada nyare orang sebisa abarin syafaat arempok satu jena berpendapat ayo kita sama-sama pergi nyabis dekat Nabi Adam, mangkat satu jena berbondong-bondong dekat Nabi Adam, dapat dekat Nabi Adam nyon syafaat. Nabi Adam mengatakan lastulaha, sengkok tidak berhak untuk memberikan syafaat. Sak benantar dekat Ibrahim, karena Ibrahim khalilullah, kekasih Allah. Mangkat satu je manusia dekat Ibrahim, nyaman syafaat dekat Ibrahim. Lantas Nabi Ibrahim juga berkata menolak, lastulaha, sengkok tidak berhak memberikan syafaat. Benantar dekat Musa alaihissalam, Nabi Musa kalimullah, mangkat satu je manusia dekat Nabi Musa, nyabis dekat Nabi Musa nyoan syafaat. Lantas Nabi Musa juga mengatakan lastulaha, sengkok tidak berhak abarin syafaat. Benantar dekat Nabi Isa, entar dekat Nabi Isa satu je nah, ternyata juga sama jawabannya. Lantas Nabi Isa marintah makon dekat satu je manusia untuk pergi dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah adabu ana lah, singkok seberhak untuk memberikan syafaat. Lantas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyabis dekat Allah asajud ebebena arrasya Allah. Diceritakan asajud selama 7 hari 7 malam sampai ketika ampun dapat petong hari petong malam, Allah marintah adabu dekat Nabi Muhammad irfa' rasak jaga sababna wahai Muhammad wa qul yusma'lak ben ngocak sababna bena ocakna bakal ekai dingin musuh sengko wasal tukto ben minta sababna maka bena bakal eba ebri musuh sengko wasfa tu syaffa ben bena minta syafaat maka bakal ebri syafaat musuh sengko. Kento akhir Rasulullah kenapa Rasulullah kento jaga satu umat satu je manusia kenging syafaat terbagindah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikemanika di antaranya syafaat kaangkui sopaja takbit abid e padang mahsyar takbit abid e deleng hisab tadi. Lantas bagindah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyabis oleh dekat Allah. Ketika nyabis Nabi Muhammad ada dekat Allah, ummati ummati ya Allah tang ummati ya Allah, khusus kolben panjenengan kan itu mana bisa dulu satu je manusia mangken kolben panjenengan esokan kaben khusus sering baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummati ummati tang ummati ya Allah tang ummati ya Allah. Lantas Allah adabu sak bena sare ummat bena inaraka bakal keluar dari neraka. Sepenting edalem atena kibada iman walaupun beratna seberat satu biji gandum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangkat dekat neraka epele kolben pancenengan kanita umat ke sebeda neraka sekibada iman na edalem atena epele yang keseran Rasulullah langsung epa masuk dekat suara suara abeli boleh
dega Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummati ummati tan ummati Allah tan ummat. Lantas ada buka syar Allah. Sak mangkat boleh ke neraka sare boleh umat cobana. Sehingga dalam adena kibada iman walaupun iman gelap sebesar satu biji sawi lebih kini dari biji gandum kan itu mangkat walih baginda Nabi Muhammad SAW esari umat ke seedalam adena kibada iman sebesar gelap seberat seberat satu biji sawi apa keluar yang kis dari neraka abali boleh dekat Allah. Adabu boleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummati ummati tan ummati Allah tan ummat kan itu terakhir ampun. Lantas Allah adabu sah pak keluar dari ummat coba nah sepenting edel atina kibada iman teka iman nak gelak berat nah lebih ringan dari satu biji sawi pokoknya pada i ipa keluar boleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari neraka. Jadi para hadirin hadirat sing menjagi sang Allah Subhanahu wa taala tadi toh nabi nak kulubun panjenengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelas kata kulubun panjenengan sing kena kulubun panjenengan sampurna oni dekah betapa besar betapa agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka otomatis kulubun panjenengan bakal oni kadi konapa pentingnya kulubun panjenengan merayakan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah perantara kulubun panjenengan dengan ajunan Allah Subhanahu wa taala. Cek ngampuri amal. Iki amal kulubun panjenengan itu banyak wanapah kekurangan nah. Tak bisa yang buaki mengko ajunan Allah Subhanahu wa taala. Se bisa kita gunakan untuk wanapah senjata kulubun panjenengan sango kulubun panjenengan dekat ajun Allah Subhanahu wa taala iki panekah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir tadi toh mana di kulubun panjenengan terroh keningah syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka lakuna pagi yare kiamat bada telok tempat sekalima etlok tempat kalintau kulubun panjenengan bisa nyopret kanjeng Nabi bisa nyokon syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si pertama iki panika aida sirat etina jembatan sirat pagi kan itu bedanya mana sirat jembatan yang membentang di atas neraka jahanam yang disifati kan itu mana apa kenikna lebih kenik dari satu helai rambut tajumah lebih tajam daripada pedang. Ben mazlaqah tu benar Rasulullah. Kenapa? Lecen kan itu. Gampang lecen. Mana bisa mengkaji Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin kalau ben panjenengan kan itu banyak tak berbicara. Tapi barokan pada kaji Nabi tos ngantos kalau ben panjenengan dia ada nasyurat kan itu kebanyakan dari kalau ben panjenengan kening syafaat yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan pada sitok orang ampun malarat arangkat para labu kegeropon dekah nak raja nam tiba-tiba pada orang langsung menyelamatkan orang kak itu si para keger ke kanan raja nam ketika ditanya siapa itu ternyata adalah bacaan solawat yang ia baca ketika dunia epa untuk orang kemudian masalah mendekat orang si mau solawat nikah pertama sikap yang dua ain dan mizan etik nanti yang bukan amal kan itu Rasulullah bekal ngantos-ngantos kalau belum panjenengan kangkui apa yang syafaat bekal kalau belum panjenengan senumat Allah yang kebaneka indel haud etikna telaga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disifati telaga kan itu lancungna akadiyah lancungna jarak antara Son'a Yaman Mosul Basro itu di kota Irak kan itu mana bi petenggolok kenapa ngitung-ngitung kan itu niko e Google kan itu jaraknya sekitar 2500 km kan itu luas apa napa haut telaganah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eka isa Rasulullah adabu wa ana faratukum
wa mau'idukumul haud singkok ria mangkat kaada ngantos bukna kapi etelagana singkok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngantos puluhan pancengan etelagana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang se masuk dekat telaga tadi toh maka bakal detik orang se beruntung apa boleh masih kenapa pagi se bakal apareng aki apareng angin minum dekat puluhan pancengan langsung astana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu para hadirin saya undang kisah Allah subhanahu wa ta'ala muka-muka dan kulubun pancangan satu jana yang syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita kalaban hadirlah kulubun pancangan kita tepatkan itu jadi tanda cek kulubun pancangan betul-betul ngarep syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan muka-muka kalaban kulubun pancangan yang syafaat Rasulullah pagi bakal eba kompon esurahkan Allah abang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabban alamin cukup sakit itu kurang lebih nambah tenggolong yang sabar apabila kita fikul hidayah semua assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وطهرنا من جميع هذا جميعا مرحوما وتفرقنا من بعضه تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا يا الله من خيار امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اشرنا يا الله غدا مع نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتحت لوائه برحمتك يا ارحم الراحمين Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka bi nabika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya sayyidina Muhammad ya nabi rahmat inna nas'aluka ya Allah fi hajatina kulliha litqda Allahumma qti hawajana wa yatunna bil akhirah bi rahmatika ya arhamar rahim khususan hajatan sinni wa fitri wa hajatan fararina zara Aisyah ya Allah ikhtiha ya Allah ikhtiha ya Allah ikhtiha bi rahmatika ya arhamar rahim wa bi jayyi sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma ij'al wa taqabbal as-salawati wa qurana min suratil fatiha wa ma sallayna ala nabi Muhammad sallallahu alaihi fi hadha al-majlis mubarak hadin bin wasilah wa rahmatan nazilah وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونذيه لروح حبيبنا وشفينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة ثم إلى روح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم ومشايخنا ومشايخ الأنبياء سيد محمد بن عبد الملك وخصوصا إلى أرواح من أسماه النبي صلى الله عليه وسلم المرحوم حجي حسن بشري بن عمرتين والمرحوم حجي أبائي بن إسماعيل والمرحوم رجل أسراف راويرة بن إندين والمرحوم حجي ماتونة بن إندين والمرحوم حسن بن سفيقدين والمرحوم حجي فاطمة بن حسن بصري والمرحوم حجي عبد المطالب بن أسراف راويرة والمرحوم حجي عبد السلام بن سبا عبد السلام والمرحوم حجي قسطين بن حسن بصري والمرحوم حجي بوسهيري بن حجي حسن بصري وأصولهم وفرنا الله اللهم اجعلوا إتقنهم من النار وسبقنهم من النار ونجاتنهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة لجميع قلوبنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة بسم الله